Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang aku mau review tentang suatu produk, yaitu dari Elsa Skin. Nah, Elsa Skin ini collab sama Tasha Farasya. Jadi seri mereka adalah Lipstick Matte Nude Collection. Kebalik. Jadi Tasha Farasya sama Elsa Skin ini ngeluarin 3 shade, yaitu Dream yang pertama, kayak gini shade-nya. Terus yang kedua adalah Wish, dan yang terakhir adalah Hope. Kalau yang pertama ini, yang Dream, warnanya itu hampir sama kayak Wardah Intense nomor 4 kalau kalian tahu, yang Mauve Mellow, tapi lebih tua yang ini. Terus warnanya juga enggak pucat, kalau yang Wardah nomor 04 itu kan warnanya pucat. Dan kalau yang ini tuh warna kayak merah bata gitu. Aku nggak pernah melihat warna merah bata yang secantik ini sih. Kayaknya ini bakal jadi favorit aku. Dan yang terakhir ini adalah Hope. Jadi ini warnanya kayak agak mauve gitu, kayak lip creamnya Wardah yang nomor 09 yang Mauve On kalau kalian tahu. Nah, jadi aku akan langsung akan aku aplikasikan di bibir aku. Jadi yang pertama aku akan pakai yang shade-nya Dream dulu. Kalau yang Dream ini sekali swatch warnanya kurang menutupi bagian gelap ya, jadi harus 2 kali kayaknya. Nah, untuk lipstick yang kedua ini aku pakai yang Hope. Kalau yang Hope ini kalian pakai sekali swatch aja itu udah bisa nutupin warna gelap. Jadi kalau buat kalian yang punya warna bibir gelap, pakainya sekali aja bisa. Nah, sekarang yang terakhir aku akan pakai yang shade-nya Wish. Jadi ini warna yang merah bata itu. Jadi kalau yang Wish kayaknya harus 2 kali swatch. Jadi menurut aku, sebenarnya aku punya lipstick ini udah lama, tapi aku baru sempat nge-review karena aku harus pakai berkali-kali kan, karena aku nggak mungkin dong pakai sekali terus aku review dia. Jadi sebenarnya waktu pertama aku swatch dia, waktu pertama aku pakai lipstick ini, teksturnya itu creamy yang lembut banget. Terus kedua masih tetap lembut. Aku tapi nggak tahu kenapa semakin kesini creamy-nya itu kayak semakin bikin kering gitu, tapi ya menurut aku enak sih. Apa mungkin karena aku nggak pakai pelembab bibir kali ya? Jadi menurut aku ya kayaknya dia kesan pertama enak banget, tapi pas lama-lama kayaknya enggak, biasa aja. Untuk shade-nya aku suka tiga-tiganya cantik, tapi yang paling aku favoritin ya Dream sama Wish. Kalau yang Hope kayaknya enggak. Untuk packagingnya ini keren banget, ada tulisan Elsa Skin sama Tasha Farasya. Jadi sebenarnya alasan aku beli itu sih bukan karena warnanya ya, tapi karena dia collab sama Tasha Farasya, jadi aku beli dia. Dan menurut aku warnanya nggak mengecewakan. Untuk tekstur ya lumayan lah, murah juga dia, tapi menurut aku ya bagus, cuman ya sama aja kayak lipstick matte yang lain gitu loh. Jadi kalau buat temen-temen yang mau beli, silahkan, kalian bisa beli di Shopee kalau nggak salah. Oke, sekarang jadi aku mau makan. Kalian, aku mau tes uji ketahanan lipsticknya transfer nggak sih kira-kira di gelas. Jadi ini aku mau minum.
jadi di belas aku dia nggak transfer. Coba kalau minum di sini. Ini agak transfer dikit. Sekarang aku mau makan dulu. Jadi ini lauk aku, petai sama tempe. Dia transfer. Ini dia hasilnya setelah aku makan dan minum. Warnanya udah agak sedikit pudar, terus juga kelihatan warna gelap bibir aku. Oke, jadi itu tadi adalah hasil swatch aku dan hasil makan aku minum. Jadi ini dia looknya. Jadi segitu aja udah review dari aku. So buat teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe channel aku. Jangan lupa untuk diaktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian langsung dapat pemberitahuan pas aku lagi upload video. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, dah.